misalnya kuotanya ditambah gitu dengan binatang buas tidak tersesat. Ya, sudah berapa kali terjadi kan orang sampai hilang sampai 5 hari, 6 hari baru ketemu kan. Memang pulaunya kecil gitu. Tapi karena si hutan pasti orang yang tidak jangankan yang tidak terbiasa, yang terbiasa menjelajah hutan saja ada yang tersesat kok. Tapi pembatasan tetap dilakukan ya Pak, yang misalnya pembangunan-pembangunan baru dilakukan. Oh, kalau tidak boleh. Tidak boleh ada pembangunan yang bersifat permanen gitu, Pak. Apalagi menggunakan pembangunan yang menggunakan batu bata, semen dan sebagainya. Jadi jangan ada pembangunan yang. Tapi kalau sifatnya hanya tempat berteduh di pinggir pantai ya, itu perlu. Dan membuka jalan. Membuka jalan itu artinya dibuatlah jalan-jalan setapak, gitu ya. Sekarang kan tidak ada jalan setapak, yang ada adalah ya hamparan luas, hanya karena